batuk pilek. Nah, batuk pilek menyebabnya apa Bapak Ibu? Virus. Ada banyak macam. Kalau memang batuk pilek yang karena sakit, itu karena virus. Tetapi kalau batuk pilek berkepanjangan, bisa juga karena alergi. Kita cek dulu kasusnya. Ini batuk pileknya karena virus atau tidak? Dilihat dari dahak. Dahak itu warnanya apa Bapak Ibu kalau sakit? Agak hijau, betul ya? Putih kehijauan, kadang sampai coklat, betul kan? Nah, kalau jelas penyebabnya adalah virus, itu gampang ngobatinya. Habis ini nih, ada muncul lagi kan, virus COVID lagi kan? Jangan takut. Karena dia COVID, itu penyebabnya adalah virus. Kalau dia virus, yang bisa melawan virus hanya satu, namanya antibody. Berarti yang kita bangun untuk melawan virus adalah antibody. Antibody itu butuh zat, butuh makanan yang disebut dengan antioksidan. Antioksidan itu apa? Semua sayur yang berwarna hijau, semua buah yang berwarna kuning, yang banyak mengandung vitamin A, vitamin C, itu banyak mengandung antioksidan. Berarti, kalau seandainya kepengen antioksidan tertinggi, sayurnya boleh pakai kelor. Bapak Ibu tahu enggak kenapa kemarin kita kasih manggis? Ini saya minta tolong bantu ngupaskan saja. Sudah kuduga. Tapi manggis itu adalah buah raja Bapak Ibu. Di Indonesia manggis itu murah. Tapi di luar negeri manggis itu luar biasa. Manggis itu buah raja. Manggis itu rasanya apa? Manis dan asam, betul kan? Manis dan asam, manis itu sebagai energi, asam sebagai vitamin, antioksidan. Jadi ketika kita sakit, makan manggis apapun, sembuh. Setelah Bapak Ibu capek makan apa? Makan manggis, makan duku, makan langsap yang rasa manis dan asam. Itu antivirus, itu antioksidan. Kalau saya mau sakit, obat saya cuma sepele. Daripada saya beli obat mahal, lebih baik saya beli duku atau langsep atau manggis 1 kilo sehari. Ya harganya anggap aja 10.000, beli obat juga 10.000 kok. Enak mana beli obat atau beli makan manggis 10.000? Enak manggis, bikin kenyang, bikin sehat. Itu makanan menjadi obat. Terus yang kedua, kalau seandainya tidak ada yang lain Pak, cabai. Cabai ini asal tidak punya sakit mah lo ya. Pernah ada Bapak Ibu habis makan cabai pedas, terus habis gitu bersin tambah, ingusnya tambah banyak. Habis gitu sembuh enggak pileknya? Sembuh. Jadi cabai itu obat. Kalau buat sambel, tolong cabai sama tomat. Sama-sama mengandung antioksidan. Saya senang sekali katanya Bapak dijelaskan begini. Besok jadi dukun ya. Dukun melewat makanan. Jadi kalau Bapak Ibu sakit flu enggak sembuh-sembuh, berarti penyebabnya mungkin juga bukan virus. Cirinya apa? Pak, saya pileknya itu cuma pagi hari saja. Atau pileknya itu waktu udara dingin saja. Berarti kasusnya di alergi. Alergi itu apa? Autoimun. Autoimun ini adalah penyakit yang paling saya takutkan. Kenapa? Karena tubuh kita melawan diri kita sendiri. 6 tahun lalu, saya membuat produk untuk alergi ini, Bapak Ibu. Saya sudah prediksi, penyakit alergi ini akan menjadi penyakit pembunuh nomor 1. Sebentar lagi. Siapa yang diserang? Anak-anak muda. Kenapa kok banyak orang terserang anak-anak muda kena autoimun, terutama autoimun rakitis? Ciri utamanya sepele loh. Tangannya digerakkan kaku, terus habis gitu dia kaku, terus kalau dibunyakan keletek-keletek.
sudah pernah punya teman yang tangannya sering kaku begitu. Masalahnya cuma sepele. Tahu enggak penyebabnya? Karena dia enggak pernah datang ke matahari yang panas. Senengnya ke matahari yang dingin. Kenapa saya kepengen buat konsep 1005 itu ada di setiap rumah? Nomor satu, kena sinar matahari. Nomor dua, manusia sehat itu Bapak Ibu butuh 6.000 gerakan setiap hari. Saya sudah hitung Bapak Ibu, dalam 1000 meter ketika kita tangani sendiri, Bapak Ibu berjalan, Bapak Ibu bergerak, nyabuti rumput, nyiram, panen, nanam, itu gerakannya 6.000. Saya minta tolong, kelihatannya sepele. Tetapi orang yang tidak melakukan aktivitas, saya jamin yang datang penyakit. Jadi ketika Bapak Ibu sudah, nanti di hari terakhir ya, Bapak Ibu saya minta testimoni. Di sini kan minta maaf ya, agak saya kerjai ya. Ini bos-bos semua yang tidak biasa kerja keras, di sini suruh nyangkul, suruh tanam, suruh kerja semuanya. Nanti hari Sabtu malam Minggu kan kita agak malam tidak apa-apa lah sambil malam perpisahan kan begitu kan. Ini aja sudah saya rasakan, capek enggak kira-kira Bapak hari ini? Capek. Tapi saya mau tanya, capek tapi segar atau sakit? Segar. Nah, tidurnya minta maaf, berkualitas tidak? Nyenyak. Orang yang paling bahagia itu ketika tidur tidak usah ngelamun. Penyakit modern Bapak Ibu, mau tidur itu pikirannya harus ngelamun dulu kok. Betul atau tidak? Ngelamun dulu, lupa, tahu-tahu tertidur. Minta maaf, saya ini saya teliti Bapak Ibu, tidur saya teliti karena saya pengangguran. Nanti bangun-bangun jam 4 sampai jam 5. Terus habis gitu badannya bukan enak loh. Betul enggak? Ketika bangun pertama masih enak, habis gitu masih ngantuk kan? Tidur lagi. Saya jamin, setelah tidur di atas jam 5, mimpinya mimpi buruk. Dan tidurnya Bapak Ibu selama semalam, itu gara-gara tidur 1 jam bonus, capek badannya langsung. Betul atau betul? Saya minta tolong. Kalau sudah terlanjur bangun pagi, jangan tidur lagi. Loh Pak, nanti capek, ngantuk. Kalau siang tidur. Kapan siang paling bagus untuk tidur? Saya kasih tahu. Tidur 5 menit serasa 5 jam. Ini trik untuk tidur, ini yang saya lakukan. Setelah makan siang, tidur. Tidurnya cuma 5 menit, 10 menit, tertidur. Tapi kayak sudah tidur lama sekali. Bangun, badan langsung seger, tidak ada capek sama sekali. Besok coba dilakukan. Ini trik supaya badan selalu segar. Jadi kalau sakit flu, kembali batuk pilek, kalau penyebabnya karena virus, makan antioksidan. Terbagus cabai. Kalau perutnya tidak sakit loh ya. Tapi kalau penyebabnya karena autoimun, berarti kita harus menjaga supaya keseimbangan hormon itu baik. Apa yang harus dijaga? Buah-buah yang mengandung vitamin C. Kenapa saya nuntut Bapak Ibu nanti juga harus tanam buah, pepaya, apokat, jeruk dan sebagainya. Jeruk yang Bapak Ibu konsumsi hari ini, itu isinya racun semua kok. Betul atau tidak kira-kira? Dari Sumatera itu penghasil jeruk, nyemprotnya itu tidak karuan banyaknya itu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tidak makan buah yang mengandung vitamin C yang murni, pasti sakit. Karena itu ngimbanginya di sini Bapak Ibu, kita beri jamu. Yakinlah yang di sini yang sakit-sakit alergi, batuk pilek dan sebagainya, ketika makan sayur, ketika makan buah, makan rebusan itu aja badannya enak. Kalau seandainya tidak ada buah Pak, apa yang dimakan? Makan sayur segar.